upaya penurunan level PPKM ke level 1 Badan Intelijen Negara atau BIN Jawa Timur kembali menggelar vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Vaksinasi yang dilaksanakan dengan cara door-to-door bagi lansia dengan mendatangi rumah warga Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Selain itu, vaksinasi juga dilaksanakan di balai desa setempat. Hal tersebut untuk mendukung program pemerintah percepatan vaksinasi lansia sebagai upaya dalam penurunan level PPKM menuju level 1. Vaksinasi yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah Kabupaten Kediri atau BINDA Jawa Timur menyasar para lansia dan warga dengan vaksinasi jenis Sinovac sejumlah 11.000 dosis vaksinasi untuk injeksi vaksin COVID-19 tahap pertama. Sasaran kita adalah perkenalan umum dan lansia terutama, karena capaian lansia insya Allah kalau kita secara masih melaksanakan kegiatan vaksinasi ini baik TNI maupun Polri, insya Allah di awal Desember sudah mencapai 100% lebih. Karena targetnya dari Kabupaten Provinsi, vaksin dosis pertama untuk lansia adalah 60-70% di awal Desember. Ditargetkan akhir bulan Desember 2021, level PPKM di Kabupaten Kediri sudah berada di level 1. Selain di Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngancar, vaksinasi yang dilaksanakan BINDA Jawa Timur juga dilakukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar Effendi, Madu TV mewartakan.